Welcome to my channel. The channel is the best, the channel is the good, the channel is the perfect in the earth. Kembali lagi, kita tetap lanjut ya. Everyday kita upload, kita akan konsisten. Di video ini ada penambahan sedikit isi, lebih kreatif dari yang kemarin. Begitu? Betul sekali. Dari video pertama 2-3 memang belum ada perkembangan viewers. Saya tetapkan selalu semangat bahwa pasti ini ada penontonnya, pasti ini ada subscribernya. Makanya subscribe, like, and comment. Jangan lupa share. Oh, share juga. Belum ada yang komen tuh. Karena komenmu, likemu itu bisa memberikan kita inovasi untuk kedepannya. Tolong direaksi. Ini loh, keren lah, itulah. Melihat video yang kita ciptakan selama ini, jangan sampai kalian skip. Ada iklan, biarin lah. Paling cuma 10 detik, 30 detik, bukan begitu? Betul! Itu nggak masalah. Buat kita ada efeknya itu. Ada efeknya? Nggak apa-apa, nggak banyak, wak. Jadi nggak cuma reaction ya, di dalamnya nih ada info viral. Ada seorang ibu yang tega memberikan kopi saset kepada anak bayinya. Ibu itu sengaja memberi, kemudian memposting di media sosialnya. Ibu berinisial Y di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ini sengaja memberikan kopi saset merek Good Day kepada bayinya berumur 7 bulan. Dengan alasan bahwa di kopi Good Day itu kan ada susunya. Dan adanya dia memberikan kopi Good Day, biasanya anaknya BAB 10 kali, ini dalam sehari cuma 9 kali. Itu bukan alasan, Bu. Kopi bukan cocok untuk bayi, Bu. Tidak cuma kopi Good Day yang kalau kalian tahu. Ibu ini pernah memberikan ayam goreng pedas kepada ibunya. Ada anaknya. 7 bulan makan ayam goreng pedas. Ramai ngamuk aku. Nahan. Leren oleh mikir. Mati nek dirasa leren mikirnya. Dan alhasil kepolisian Kabupaten Goa telah menyelidiki hal ini dan mengusut si ibu mengganti alasannya lagi untuk membeli susu anaknya susah, sehingga dia membuat video viral itu agar banyak yang nonton dan memberikan sumbangsih sedekah kepada dia. Yo orang ngono carane. Tolonglah. Kayak nalar gitu loh. Bayi 7 bulan kasih ayam goreng sama Gude. Tolong, aget lambung. Tolong bagi yang nonton video kita yang masih punya anak bayi, jaga itu anak-anaknya. Nah, itulah dari inti edukasinya sebenarnya ya. Pintar kan kita? Lanjut reaksi ya. Kita mulai dulu, pemanasan dulu. Cara ngusir semut biar keluar dari dalam laptop gimana gan? Selain bongkar. Bacain surat Nabi Sulaiman, wah ini arahnya udah beda. Semutnya. Warga FB jangan ditanya soal logika. Di atas rata-rata dah pokoknya. Oh, ini dari FB kalian nyarinya. Itu yang keluar satu, cuma buat bilangin jangan ribut sedang ada ibadah. Masuk akal. Langsung ketar-ketir. Gah digodok, kali digodok dipelayoni, bengok kowe malahan mbak, angel kowe iki mbak. Kenapa enggak mogok aja sih motornya, kan bisa nambah-nambah relasi pertemanan. Oh, goncengan kok ya? Ya, selamat pagi buat semuanya. Di ini ada informasi terbaru dari BMKG atau Badan Meteorologi. Ya, maksudnya itu dari Badan Meteorologi. dan geosopo susah banget, cut, nggak jadi. Udah, guys, dari aku kasih tojo tes sekian terima kasih. Jadi susah kok isi resek kok pak. BMKG Bedwood karena gebetan. Gebetannya bapak rondo. Jadi ini orangnya Mas CU underscore Rudy. Ada masalah apa sama bapak tadi? Kenapa awak tak cakap? Mas, ngaji mas. Jangan joget-joget, ngaji ya. Goyangannya penghambat rezeki. Tuh. Karena wanita ingin dimengerti lewat tutur kamu dan lagu-lagu. Wah, nih, nah, ini, nih. Yang salah musiknya. Salah musiknya. Sudah saya share di akun jual beli musang. Aduh, musang. Tempo dan ketukannya sangat pas, tol. Tinggal dicor. Hei, tinggal dicor saja.
Hah? Jadi apa yang mau? Maklum pertama kali, nanti kalau yang kedua kali pasti udah tahu. Gladi resik. Oh, ini bukan nikah beneran. Hah? Ini kereta, ya. Wih. Wuh. Jepang itu. Tumben bukan di Jawa. Iya sih. Wisata masa lalu. Oh. Ya ya. Sakit ya itu. Sakit. Waduh. Oh. Oh, who are you? Oh, manium itu. Oh. Oh. Tapi setia. Mendingan yang kaya aja dah. Selingkuh gue biarin, kalau duitnya ngocor be mak kita enggak apa-apa. Iya. Emang sakit hati gitu. Sakit hati lah. Yang penting duitnya ngasihnya gede ke kita. Kita nyari lagi cowok pacaran gitu. Mending menangis di Alphard daripada menangis di motor Beat. Itu istri saya, suaranya masuk. Kalau ada yang momen-momen gini masuk. Yang ketawa takut dosa. Angkat besi. Bos. Kok ada suara nih, bos? Sakit tuh. Abot tenan kui. Lah kok dasnya? Aduh. 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 Oke, masih kesurupan. Oke. Oke. Oh, yes. Oke. Matanya lihat kemana, Mas? Oke. Ya. Oh. Saya fokus ke milidinya nih. Oh, wus. Aduh, aduh. Oke. Ditarik jimat. Itu konten tahun piro to kuwi? Ada dua quote di video ini buat kalian. Sebenarnya pelajaran matematika di Amerika lebih susah karena menggunakan bahasa Inggris. Cantik itu enggak harus putih, tapi wajib perempuan. Cowok putih banyak. Cowok putih. Cowok cantik. Kalian dari awal tadi sampai akhir pasti ada poin-poin penting di video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Everyday kita upload. Sampai ketemu lagi.